Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti yang dijanjikan hari tu, aku akan buat satu video tutorial tentang ISIS hook yang aku jual tu. Aku akan buat tutorial dari A sampai ke Z. So ISIS hook ni aku pakai full tangan tanpa menggunakan bobbing dengan stand. Kiranya pegang pakai tangan, lilit pun pakai tangan, semua pakai tangan. Okay, aku buat video tutorial ni bukan untuk nak bijak ke benda, tapi aku nak share sebab ramai juga tanya aku gana nak ikat. Mungkin ada yang tak mampu nak beli ke gana ke, sebab benda ni memang modal kan, main microjig memang modal. Sekali turun tu kalau cup tak kena cukai tu tak soh lah, memang biasa kena lah. Tapi kalau tak kena tu memang aneh jugalah sebenarnya. So aku pakai mikrofon ni sebab nak jelas sikit suara. Dan kita teruskan dengan ISIS hook. Itu dia ISIS hook aku yang aku ikat ni. Right. So aku akan ajar bagaimana cara nak ikat dia. So let's go. Alright gang, so ini adalah ISIS hook yang aku jual. Ni sebenarnya sebahagian daripada ada lagi. Ni baru separuh geng. Saya mau tengok ni baru separuh eh. So ini dia selebihnya. Masih banyak lagi kan dalam proses eh. Memang dia sebenarnya makan masa sikit sebab dia main fokus sikit kan. Jadi kita cepat penat sikit kan kalau buat, sebab kena ngendak kena buat. So let's go, kita start. Alright gang. So, benda yang pertama yang setmu kena ada adalah Kevlar kan. Ni Kevlar. So, aku pakai Kevlar ni sebab tengok ni dia punya belakang ni, background ni. So, dalam dia dia macam ni ada bahasa komunis ya, aku tak apa nak faham. Dia dalam dia ada fluorocarbon aku rasa, tak pun monofilamen, tak kira lah, tapi ada benda backup dalam dia. So, kalau macam in case kalau ada apa-apa macam ala ikan senangi ke bahang ke, so dia ada backup dia. Dia ada backup dia kat belakang ni, kat dalam dia. Maksud aku kat dalam lah. Tang gini nak batuk lah benda dah. Okay gang, so okay, dalam Kevlar ni dia ada satu macam macam dalam gambar tu lah dia tunjuk ni. Macam ni. Okay, dia ada, nampak tu. Ni dia backup dia. So macam segmu tengok video lepas aku main senangi semua-semua, aku pakai Kevlar ni gang. Sebab aku takut putu, sebab ramai dah putu. Jadi aku pun ambil langkah berjaga-jaga lah kan. Kita pakai hot mahal sikit tak apa, melabur sikit gang. Janji tak lokoh, tak putu. So ni cerita pasal Kevlar. Then benda yang kedua adalah ni dia, mata kain. Mata kain ni tak kisah apa jenis dia, tapi aku pakai jenis ni sebab dia memang tajam gila geng. Memang tajam gila kau-kau lah. Kalau kena tangan tu, ya Allah, bimbang aku rasa. So ini dia saya gini geng. Sekejap aku ambil bagi. Ni saya dia geng. Okay, apa cik yang tak tahu ni. Ni saya dia. So saya sini bagi aku minimum lah. Boleh main belaka kan. Nak mainkan kecil pun boleh, nak mainkan kasar pun boleh. Dan hook ni memang solid lah, memang gagah lah. Alhamdulillah setakat ni talang ke benda ke naik lagi setakat ni, alhamdulillah. Okay, seterusnya benda yang paling penting juga adalah solid ring. So solid ring aku pakai sepak. So ni solid ring atas pada segmu lah, nak pakai saya apa pun tak kisah pun. Tapi aku pakai sepak. Nak ikut aku ikut lah. Aku pakai jenis talit dan harga dia RM5.70. So seterusnya, untuk kata nak buat comel kita punya ISIS hook ni, kita nak buat kena. Jadi kita kena beli bulu. So ni bulu yang aku pakai, bulu UV daripada UTS Katana. Harga dia spek ni dalam RM7.50 kot silap aku. Murah je.
Sepek ni kira segmu boleh ikat dalam aku agak ah. Aku agak dalam 500 mata tu. Ha, 500 set maksud aku. 500 set geng. So 500 mata lah sebab 11 je kan. Okay, 500 600 tu boleh lah insyaAllah. So seterusnya adalah flasher geng. Ha, flasher ni memang kata barang utama jugalah kalau SS hook ni sebab kita nak tarik ikan kan dalam air. So ginilah keadaan ye bila kena cahaya matahari merelik-relik gitu macam hari raya, macam memang meriah gila lah dalam air kalau pakai benda ni. So digabung lock dengan benda ni memang ngamah geng, memang lawa je jadi dia. So kita nak sebenarnya kita nak manggil ikan geng. Jadi kena buat comel-comel lah sikit tau. So warna dia dalam air gini, bila kena matahari dia biru-biru gitu. So tak perlu buang masa, jom kita pergi step yang pertama. Cara nak ikat dia, cara yang pertama segmen ambil Kevlar, lepas tu potong biar jadi daripada banyak-banyak gini eh. Ni contoh je lah geng, tapi ni jenis lain ni. Daripada banyak-banyak gini, satu lagi aku lupa nak mention. Dia punya poundage. Poundage tengok atas kesesuaian ni lah matakan air. Jangan pakar besar sangat. Ni besar ni. Ni besar sikit geng. Tapi boleh je pakar. Kalau nak ke segmen nak mesh dengan hook ni boleh je. Tak ada hal. Tapi besar sikit lah bagi aku. Nak comel, hok kecil sikit geng. Bawah 100 HB comel. 100 HB ke. Hok ni 100 HB ni kira macam oh tengah dia panggil sepuk-sepuk oh. Ngam-ngam oh. Kalau nak comel lagi bawah 100 HB geng. Serius comel lalu. Hok ni kasar sikit lah. Okay, step yang pertama segmu kena potong Kevlar tu dari panjang gitu jadilah pendek gini. Pendek gini kira maksudnya atas segmu lah. Nak contoh lah, Kalau segmu pakai micro jig panjang ni. Jap, aku ambil ni senang. Aku ambil contoh lah geng. So contoh kalau segmu pakai micro jig ni, micro jig ni 15 geng. Dia panjang. Nampak body panjang. Kan nak dibandingkan dengan micro jig 7 geng memang jauh beza geng. Ni 7 gram, ni 15 gram. So kalau pakai jig 15 gram, segmu kena ikat biar mata kain tu duduk dekat body jig ni, tengah-tengah body jig. Biar duduk gini. Biar duduk gini dok pelabuh sikit apa. Baru comel. Kalau macam axis hook untuk micro jig 7 gram pula sama juga geng. Biar duduk tengah-tengah body. Tengah-tengah body tak pun labuh sikit. Comel lah. Macam hot ni, hot siap dah ni. Aku buat labuh dah ni. Ni tengah eh. Dah. Okay, macam ni kan. Okay, ia sesuai untuk micro G. Micro G lah dah. Untuk G 7 gram pun sesuai, 10 gram pun sesuai. Pak 7 gram pun sesuai. Ni 8 gram. 8 gram pun sesuai. 5 gram kecil sikit lah. Tapi boleh je bakar. Tak ada masalah. Ni 5 gram geng. Boleh je bakar. So aku nak buat saiz gini. Jadi aku kena kerak panjang gini lah. Jadi aku dah siap-siap kerak dah ni. Tinggal nak ikat mata air je. So aku akan ikat eh. Cara pegang dia geng. Hot ni penting ni. Cara pegang dia. Bahan ia segi geng. Aku lupa. Serius. Benang. Benang penting geng. Aku pakai benang jahit biasa je. Sama je geng. Tapi tebal sikit lah daripada benang hot asisuk tu. Tak ada masalah. Janji gagal geng. So yang pertama sekali, segmu kena masuk lubang ni. Kalau ikut cara aku memang masuk lubang. Tapi atas orang kot sebenarnya. Ada orang dia ikat atas ni je. Dia tok atas ni, lepas tu dililit je. Faham tak? Kira dia dok masuk lubang lah. Ada orang tok bawah ni dililit terus. Tapi kalau aku masuk lubang. Mana-mana je kan. Janji gagah. Ni masuk lubang. Okay. Bila dah masuk lubang,
jangan panjang sangat benda ni. Lebihan dia ni jangan panjang sangat. Jadi kena kerak lok lah apa lah. Kita letak tu biar ia ngang-ngang dah. Ia panjang ni baru comel. Okay, ia panjang ni. Alright, bila panjang ni kita pun ambil benang. Okay, benang ni duduk atas atas Kevlar ni, geng. Atas Kevlar ni. Nampak eh? Lepas tu kita kepit tangan kita dengan sekali dengan benang, sekali dengan Kevlar ni. Alright, okay, nampak? Kita kepit gini supaya tak boleh gerak. Lepas tu baru kita lilit, geng. Lilit ni, lilit kemah lah. Kita geruk biar kemah-kemah sungguh aje. Alright. So ni, okay, ni sampai sini lah. Aku dah tunjuk ni. Okay. Okay, sampai sini. Bila kita dah kata pegang molek dah dia, bila kita lilit dah dia sekali, so dia dah gerak dah sebab kita lilit kemah dah dia, kan. So kita tekan sekali lagi untuk lilit satu apa ni? Layer yang pertama. Masa aku layer yang pertama, kita akan lilit sampai habis. Lepas tu kita tak bulu, lepas tu kita lilit pula sekali lagi sampai habis sini. Jadi layer yang pertama ni, kita tak perlu lilit rapat-rapat sangat. Biasa-biasa je. Tak apalah tak rapat sangat pun. Sebab dia tak nampak kot lagi, kan. Bila kita tindih bulu lagi, layer yang kedua lagi, dia tak nampak jadi. Jadi sama je. Janji kita lilit ni biar kemah sungguh, kan. Biar ia rup. Biar ia rup Kevlar ni. Ke rup tu maksudnya biar dia tarik lah. Biar dia tarik Kevlar tu melekat dekat hook tu. So dia akan grip molek lah. Barulah dah lokos. Okay. Nampak? Okay. Ni layer yang pertama, geng. Ni memang dok lokoh dah ni. Kala tarik ni memang dok gerak lah, geng. Kita pun tok gang. Tok gang sikit supaya senang kita nak lepas benda ni. So tak payah nak pegang sokmo. Tok gang sikit, geng. Dekat hok dia punya sipur ngelah tu. Tak berhuya gerak tu je. Sebab kita nak ambil bulu lagi, nak kena lepas tangan ni, kan. Jadi kalau kita dok gang, dia akan terbuka lah. So kita boleh lepas, nampak? Dia dok terbuka balik. So kita ambil bulu. Okay, kita ambil bulu. Saya mahu nak panjang mana? Nak banyak mana bulu? Nak sekarung ke, dua karung ke, atas masing-masing belaka. Tapi aku pakai tak berapa nak banyak sangat pun. Biasa-biasa je, kan. Sedang-sedang lah. Tak banyak lah, okay. Sebab aku biasa main ikan bawah ni, biasa tak perlu sangat lah, labuh sangat. Labuh sangat, tebal sangat tak perlu pun. Janji dua warna dia je. Nak memanggi ikan je. Okay. Bila kita dapat dah bulu gini, kita lilit pula sekali lagi ke belakang. So cara pegang ni gini. Pegang bulu gini, letak atas axis hook ni. Okay. Cara lilit dia, saya mahu jangan lilit paksa gini tu. Nampak? Ia akan jadi ke belakang lah benda ni, bulu ni. Jadi kita kena lilit. Hop pertama ni kita lilit longgar gitu je. Nampak? Dia longgar gitu je mula-mula. Sebab kita nak suruh ia tak boleh gerak, kan? Okay, kita kira kita lilit longgar dia. Okay, lilit longgar eh. Longgar. Sup. Barulah kita geruk kemah. Masa ni kita nak baiki lah. Biar kedudukan yang duduk comel, duduk straight comel semua orang. Okay. Bila dia duduk comel dah gini. Bila dia duduk comel dah gini, dia duduk straight dah ni. Semu pun tunggu apa lagi? Lilit lah sampai habis. Masa ni lah baru nak lilit comel-comel. Lilit rapat-rapat, kan. Biar rapat kemah. Betul dah, ikan tak tengok pun benda ni semua, kan.
Tapi kita ni suka tengok kemah. Kerana aku lelik biasa lah geng. Mana nak tengok kamera lagi, mana nak tengok benda ni lagi. Alright. Saya mau lilik tu kira lilik kemah ha. Lilik biar gini oh gitu, biar kemah sungguh itu. Baru ye cekam balik kan. Okey, bila sampai sini kita pun sipu dia lah. Sipu macam biasa, sipu gini. Okey, sipu gini. Masuk dalam ni. Sipu biasa je, ikat biasa lah. Nak sebut ke ikat tu, ya Allah. Okay, ikat biasa je kan. Okay, pilih dah ikat. Kita pegang. Kita titikkan sikit je dekat ngikat tu je mula-mula. Sebab kita nak ikat hot sebelah lagi ni. Kalau kita gang penuh lalu okay, kalau kita gang penuh lalu, jadi basuh lagi. Nak ikat sebelah lagi jadi kacau kan. Kena tangan lah apalah. Jadi ke lambat pula. Kena tunggu kering lah. So belakang ni kita pun potong. Potong rapat. Rapat itu kan. Nampak. Hot selebihnya, kalau set mu buat 2 set, boleh pakai hot. Hot lebih tadi tu, pakai hot set yang kedua pula. Itu cara nak jimat masa kan. Okay, so siap lah sebelah. Jadi aku akan skip je lah. Aku buat hot sebelah lagi tu, kira hot siap dah lah, senang. Alah gila, tak aduk buluk siap dah. Alright gang, so ni hot ikat dah. Okay, hot ni ikat dah. So kita akan letak bulu flasher pulak. Bulu flasher ni aku ambil hot aku ikat dah lah. Hot kat belakang ni. Sekejap eh. So sama macam bulu tadi, kau anda segmu lah nak pakai banyak mana. Banyak karung mana. 2 karung ke, 3 karung ke, ikut anda boleh. Atas kreativiti masing-masing. Tapi kalau nak ikut cara aku, aku pakai sikit gini je kan. Sikit gini. Okay, cara dia sama je untuk flasher ni. Sama je macam tadi. Cuma yang segmu tengok hot cokeng-cokeng dia punya flasher hot aku buat tu, macam gini eh. Bok, macam gini. Bok, ni cara dia aku nak tunjuk. Ramai tanya aku kena nak buat cokeng gitu tak. So ni cara dia kan. Senang je, serius, senang gila. Okay, ni macam biasa. Macam kita lilik apa ni, oh ija dia, UV dia. Sama, kita buat longgar gitu tak. Okay, lepas tu, bila dapat stack dia tu, terus je lilik kan. Sekejap, aku lilik dulu eh. Okay gang, bila sudah dililit, nampak? Sampai akhir dah, sampai lah sini dah ni. Jangan gerak lagi, jangan sipu lagi. Okay, kita terus je pergi ke belakang kan. Kita terus je pergi belakang ni. Pergi kat ngujung je. Okay, pergi kat ngujung je. Biar nampak silang gitu pun. Kita pergi kat ngujung kat belakang ni eh. Okay, susah tunjuk kan. Okay, kita terus je pergi kat belakang ni. Ni kat belakang ni. Ni kat sini. Apa tu? Ye silang tu aku buat tu. Okay, dari depan ni terus ke belakang. Terus ke belakang kita sendar gini. Saya mau pun akaklah bulu ni. Akak bulu ni nak berapa lah cokeng.
Bila 1, 2, 3, 4, 5 ha, nak pergi bila apa-apa nanya. Main anggur je gang. Ha, nak banyak warna, you nak suruh cokeng tu. Okay, nak suruh cokeng banyak warna. Bila dah rapat tu, kita pun sendal gini, hot cokeng ni, macam sendal naik atas. Masa kita lilit celah je tu. Faham tak? Ha, jadi, jaya. Kita pun lilit celah ni. Celah ni, bawah ni, ada kirinya. Sebab kita akak dah orang tu. Ha, jadi gear automatik akan cokeng kan. Ha, ni kira aksesori sahaja-sahajalah. Orang kata bagi cang yang tinggi sikit lah untuk dapat ikan. Ha. Okay, dia macam lala bulu fly gitu. Ha. Okay. Senang je, dia nampak. You cokeng dah tu. Ha. Bila you cokeng gini, cikmu pun pegang gear ni, pegang atas ni gear. Kita nak zipo je, zipo mati ni. Nak gang pulak ni. Okay, kita zipo-zipo, nak zipo mati dia ni. Zipo macam tadi kot. Cuma kita zipo dekat hot celah je tu. Okay. Okay, kita zipo je. Astaghfirullahaladzim. Ia buat susah je geng. Ya. Alright. Sipu je dekat celah ni geng. Haa, ah, celah ni. Jadi kita pun duduk je. Kita kemaskan dia. Okay, settle. Settle geng. Nampak? Cokeng dah. Masuk aku tadi. Hau ni hot cokeng. Hau ni hot straight lah. Haa, ah, jadi saya mu lilit sini. Lilit sini celah ni. Celah dia ni. Ah, ha, pasal kita pun mati pun dekat sini kok, dekat celah ni. Ha, jadi bila kita sudah apa ni, mati dah dia, dia akan kekal kecokeng yang ini sebab dia sekat dekat lilitang sini, dekat celah hekeng ni. Oh, senang bahasa kita. So, bila siap dah, kita pun potonglah kat belakang ni. Okey. Kita potong rapat gitu. Ha. So, jadilah gini. Apa? Siaplah kita punya double hook kita. Lepas tu soliding. Okay, soliding ni ada setengah orang ia lilit dua kali. Tapi sebab aku pakai Kevlar hook kata quality dah, jadi aku rasa tak perlu lilit dua kali. Cukup lah lilit sekali je. Masa aku lilit sekali, lilit je gini geng. Eh, sebelum segmen tak solid ring ni, gang dulu. Haa, gang dulu pasal jemur dulu kejap. Bagi kering. Haa, barulah kita tak gang. Jangan gang lepas kita tak solid ring dah. Sebab takut kita kek ke benda ke, susah pula nak buang. Haa, ni berdasarkan pada pengalaman aku buat dah lepas-lepas lah. Sebab takut ia tekek. Ia lekat maksudnya. Oh. Jadi kita gang dulu sebelum kita tak solid ring ni eh. Ni kira anggur-anggur lepas gang lah ni. Okay, kita pun masuk solid ring. Kadang-kadang duduk gini eh. Kadang-kadang duduk gini. Kita pun masuk solid ring. Okay, masuk solid ring. Gini je geng. Itu apa? Haa, siap lah. Haa, so siap kita punya assist hook. Tarik kuat-kuat ni geng. Titik gang sikit sini. Haa, dekat sipu ni titik gang sikit. Sikit je, jangan banyak. Jangan sampai neleh apa berjeluah kali bawah ni. Habis kena gang, jangan banyak gitu. Titik sikit je, biar anggur-anggur ye nak suruh teket ni je. Hak dekat silang ni eh, nak suruh ye teket. Segmu, bila segmu titik gang tu, untuk kira macam bila Kevlar dengan Kevlar, dia akan cekang rapat tau. Dia akan pegang. So nak apa ni, you nak kira dia akan lepas lah. InsyaAllah dia akan lepas. Setakat ni aku main pun banyak kali memang tak lepas lah geng. Terus banyak kali tidik pun tak lepas setakat ni. Comel lah. So siap kita punya assist hook untuk micro jig bawah 10 gram. 15 gram pun boleh pakai. Ha, ni 10 gram geng. Nampak?
labuh tu sikit aku buat eh. Kalau 15 gram pun boleh pakai lah geng. Ha, bok. Ni 15 gram panjang. Ha, so ni 8 gram. Labuh sikit lah. Ha. Ni 7 gram. Okay, boleh pakai belaka geng. Ha, senang kita buat gitu. So aku rasa setakat tu je lah pengkongsian video aku kali ni. So yang mana-mana belum subscribe lagi, sila subscribe channel aku. Paksa tu. Jemput-jemput lah subscribe channel aku. Sebab aku semua main micro jig, semuanya land base, tak main boating. Kalau ada trick baru aku join boating. So itu saja video aku untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan share. Itu saja. Assalamualaikum. Ciao lu. Semoga bermanfaat, geng.